karena saya ngelihat dari karakter terus dari harian buang materinya gitu ya. Ya memang kalau secara umur sih memang dia belum pantas untuk lawan-lawan burung yang setara yang lain ya. Tapi saya karena ngelihatnya memang walaupun dia usia muda, fighternya bagus dan memang dia punya mental yang bagus juga gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan ya, tetap saya yakin juru pun ya menilai dari semua kualitasnya lah kan gitu. Ya mungkin kalau yang mewah banyak, kalau pada itu cuma burung kopi aja kan ya. Ini benar-benar puas ya untuk peserta ya. Tertib tetap kita terapkan tanpa teriak. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada yang dikira diskualifikasi karena mereka sudah memahami lomba di sini benar-benar lomba tanpa teriak. Untuk komunitas-komunitas saya apresiasi ke mereka yang sering hadir di event-event walaupun sekelas latihan sekalipun. Terus kemudian untuk pemain-pemain murai, cuca hijau, kaca segalanya, saya ucapkan terima kasih atas atensi mereka udah hadir di acara kita. Dari BNC. Menurut saya sukses acaranya, meriah, terus dari peserta juga kondusif, tidak mengganggu berjalannya lomba, ya sukseslah buat BNR menurut saya. Karena apa? Saya ngelihatnya tidak ada peserta yang memang teriak ataupun komplain yang luar biasa gitu di acara Lattes Sewor kali ini gitu. Lomba ini tanpa teriak loh, bener kan? Lomba ini nggak teriak, kita adu kualitas. Teruslah kamu tertib, mantap. Sangat luar biasa, sangat ramai, pesertanya nyaman tanpa teriak. Ini nama burung siapa tuh? Badai. Oh. Badai. Dari tim BNCBC. Tadi masuk sesi pertama, kedua, sesi ini kelas utama ke satu, alhamdulillah. Kelas utama. Iya. Ini badai ini usianya berapa? Dia sih burung ini masih usia muda om ya. Cuman emang udah sering dibawa ke lapangan gitu. Kalau usia sih masih muda. Karena ngelihat karakternya enak. Ya, akhirnya saya coba-coba untuk dimain di Lattes, di event gitu om. Tuh, cuman emang kan saya jarang update, itu aja. Jadi ya hanya segelintir kicomonya yang tahu lah gitu.
dia tipenya menurut saya sih sebagai orang awam di Murai Batu, dia tipenya tuh pro tembak. Dari ganti-ganti lagunya itu dia variasi gitu, terus bawain lagunya dia selalu tuntas. Kalau andalannya sih kenari, cililin, sama kapas tembak, lakbat, tapi dia semua ada. Nah, dia emang tergantung lawan itu, karena ini menurut saya pada ini dia bisa dibilang burung latah, Om. Kalau lawan itu bongkar kenari, dia ngikut kenari. Itu kalau dia nggak denger cilin, dia ngikut cilin. Pokoknya latah lah menurut saya burungnya. Itu. Ini kebanyakannya masuk di BNR ya, di Ronggolawe juga pernah, di pos juga pernah. Itu. Nah, kemarin di terakhir itu di Sewer Road to Piara atau Presiden Cup, terus sama Trisula juga. Itu. Nah, kemarin di sini di Kedalingan ya, Om ya, di Kedalingan kemarin. Itu Kedalingan. Tuh. Nah, ini rencananya mau turun ke Piala Yuda Mandala. Rantas. Mudah-mudahan ya ada hokinya, terus ya bisa stabil burungnya gitu. Ya kalau memang rawatan sih ya mungkin pada umumnya sama ya, cuman bedanya kalau badai itu dia walaupun ada pur itu cuman pajangan aja, Om. Dia hariannya pul jangkrik, kalau untuk roto dia cukup seminggu dua kali. Cuman memang cara rawatan keparnya itu memang dia lebih ekstrim aja. Karena saya ngelihat usianya masih muda, butuh tenaga yang kuat, ya logikanya saya, ya walaupun usianya muda, kalau tenaganya fit, kuat kan, itu bisa ngimbangin sama burung-burung tua. Itu aja sih. Ya intinya konsisten lah, Om, kalau rawatan mah. Gitu. Nah, kalau badai ini, karena memang saya jarang ngembun juga, kalau rawatan ini, dia simpel. Jadi burung ini
nggak terlalu repot buat majikannya gitu. Nah, bahkan kalau masalah embun dia bisa dibilang jarang itu. Kalau saya bangun siang ya siang. Nah, terus masalah jangkrik juga kalau saya pulang malam kerja ya malam dikasih jangkriknya. Itu aja. Jadi menurut saya badai ini burung jujur lah, menurut saya sih gitu, burung jujur. Tanpa harus kayak gimana-gimana rawatannya, simple, cuman ya itu aja, hariannya po jangkrik. Makan, cuman dia hanya buat mainan aja gitu hariannya. Karena dia sajian hariannya itu karena memang ada jangkrik sama kroto, kalau ada kroto gitu. Jadi pur itu ya cuman buat pajangan aja. Berarti itu apa namanya, jangkriknya itu sepenuhnya gimana? Pagi itu saya kasih 20-30 jangkrik. Nah, saya pulang malam itu biasanya saya kasih lagi 20. Kalau enggak minimal 15. Kalau memang saya terlalu malam pulang kerja, paling saya kasih 15. Tapi kalau misalkan masih sore, saya pulang habis maghrib misalkan, itu bisa porsinya 20 ke atas. Tuh, sambil saya tungguin habisnya. Begitu udah habis, baru saya tuh krodo. Gitu. Persiapannya memang burung ini karena usia juga masih muda, ya saya juga nggak mau terlalu genjot. Ini porsinya memang satu minggu sekali, Om. Itu nggak pernah dia main seminggu dua, cuman kalaupun satu minggu sekali dia kuat 4 sesi. Saya pernah buktiin 4 sesi itu bisa lolos semua. Gitu. Masih muda. Cara umbarannya memang saya pakai sprint, artinya olahraganya itu memang saya sedikit paksa gitu, sedikit depres gitu, karena ya logika saya makanan hariannya dia full doving, kalau memang nggak saya gempur di keparan, khawatir jadi lemak juga gitu. Gitu. Memang dihilangin di kepar. Kalau jemur sih gimana cuaca ya, tapi maksimal itu biasanya hanya 1 jam. 1 jam maksimal itu. Masih normal. Kalau pokoknya kalau embun jemur dia bukan burung manja, kata saya tadi. Dia rawatannya sebenarnya ngikutin majikannya, bukan pengemol burung. Gimana burung? Ya kan beda-beda, balik lagi ke karakter burung itu, Om. Memang saya juga kan di rumah bukan hanya ini. Memang beda-beda. Ada yang harus memang konsisten dari rawatannya. Misalkan pagi 5, sore 5 jangkrik. Ada yang memang begitu harus konsisten. Nah, kalau ini saya nemunya ini karakternya dia bebas. Dia gimana majikannya. Itu aja. Berarti masih tetap di jalur gimana karakter burung. Ya, kalau menurut saya gimana karakter burung ya. Kita sebagai penghobi yang merawat itu ya memang kuncinya harus melihat karakter burung seperti apa gitu. Saya pernah waktu kemarin, minggu kemarin lagi di 4 sesi di sini, 4 sesi di sewa, 3 kali masuk, 1 sesi enggak. Kemarin di Kedalingan 4 sesi juga sama, 3 sesi masuk, 1 enggak. Gitu. Nah ini saya coba cuma 3 sesi, gitu. Karena melihat dari cuaca juga kurang bagus ya, makanya saya nggak mau paksain, paling saya 3 sesi pulang.